renang bae di oma ge. Dene arep bal-balan gegere digambar. Aku baru baru kan tau. Jadi ini berjumpa kembali dalam pertandingan sepak bola antara Depok FC melawan Putra Kelana. Kedudukan masih 0-0. Iya, bola naik ke atas. Iya, di sana sih sudah habis tadi saya ulang. Mana masih bawa buat sana, mana ada babu. Iya, sudah terus. Lemparan ke dalam ya, di sana ada nomor 9 mau bal itu tadi di pepet itu lagi. Erik masih bawa bola, baik umpan tadi nomor 9 dari Putra Kelana. Di sana ada ya, masih dibayang-bayang ya. Nomor 13 bawah saya sekali masih itu. Mame membawa itu dua orang pilih ini. Di sana ada Atit masih. Iya. Tembak langsung. Terus kok gimana deh, Iwak? Ini beneran kok menebeli. Bisa saya mau apa, Yudit? Enggak. Emang beri baik, kok anak boncengan. Bapaknya ngomong tau. Jelas banget, emang. Mame umpan ke depan. Di sana ada Erik. Nomor 12. Di sana ada Fadi. Fadi masih. Dibayang oleh sudah. Erik masih nomor 5. Nah, sudah makna membawa yang dijelaskan Erik. Umpan lagi nomor 9 di papan bayang-bayang oleh nomor 3. Keluar lapangan. Alah apa jane, Cak. Murut nonton baik lah. Pak RT. Orang ini ngali aja, Pak.
Dia masih panggung. Panggung di sana nomor 28. Umpan ke depan dan di sana ada nomor punggung. Mantap lagi. Semangat dong. Nah, makna masih mana bawa pulang. Karena masih makna. Dibayang-bayang itu kau. Tiga pemain dan di sana ada nomor 9. Masih lemparan dalam apa? Salah ya. Tendangan bebas yang dihadapi oleh nomor punggung 9 dari Depok FC, saudara Mame. Ancang-ancang. Apa yang akan terjadi? Tembakan langsung ke sana. Masih sayang sekali. Masih melempar 20,39 cm. Asal mama main. Udah main. Kok mama selalu dikulang? Lapu burung main kebok. Kakrihan must win. Kini orang bisa ngomong. Udah cepet dong. Kesungguhan pun banyak. Ngen meh. Lemparan ke dalam dari Kuyabok FC yang masih di mentul di sana, sayang sekali. Mas Towil cepetan laju lah. Wis nganan yang kena wae lah. Tomelu wae. Yang kau ya, ya tembakan sudut saudara Adit, masih Adit. Apa yang terjadi? Sayang sekali bolanya keluar. Kok mikirin nang ngono kok kok jere matur nggih cepetan lah indah ngono ketemu ya tapi di kono nang kantor iya pada bae mangkat ngesuk semua kar Rehan. Ayo kono. Ya, hati-hati, Jal. Santai, Bos. Ya, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Dan ke sore. Iya, pertandingan sudah berjalan beberapa saat di sana. Sekarang dari Putra Celana ke depan, siapa yang butuh di sana? Iya, ke tengah ada Heru mengejar bola keluar lapangan dan sekarang untuk armada bobok untuk Putra Pelang harus mengalir sana. Bahkan sudah berang kembali di sana. Masih mana muasai bola, masih mana sebenarnya muasai bola. Masih mana muasai bola. Langsung kembali ke masjid.
apa yang terjadi? Rumah sakit hari namun. Mana tadi masih berada di sebelah kiri jalan dari Armada Depok. Sehingga hanya maju saja, jangan kalang saja untuk Armada Depok. Alif akan langsung alif ke tempat kita yang di sana. Ada Asep rupanya, Pandasi Ijin, pemain dari Putra Kelama. Lagi-lagi dari Kelama ke tengah, siapa yang berlucu ada Tony. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya di sana terlalu tinggi. Apa kayak ini ya? Si jidot Mas Heri. Siapa sih teh? Tendang. Asih papa. Si jidot Mas Heri mana tadi sih malah nggak ngomong. Asih banget ya bang. Asih bongbong waktu. Asip. Iya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di sana. Pelanggaran sekarang tendangan cepat untuk Armada Depok. Samsul nomor punggung 19 dari Armada Depok. Antang-antang di sana, mencari teman, mencari celah di sana. Samsul dari Armada Depok. Antang-antang di sana. Iya. Teman dari Putra Kelana membentuk pagar hidup di sana. Ancang-ancang Samsul di sana. Siapa yang dituju? Langsung ke Samsul, langsung ke milik dalam maksudnya membentuk tembok hidup di sana. Lemparan ke dalam untuk Armada Depok. Nomor 23, lakukan sudah berang ke Asik. Di mana ada Asik, masuk-masuk ke Asik. Mandi. Kebayang-bayangnya pemain dari Putra Kelana. Lagi-lagi tambah si pemain dari Putra Kelana. Di dekat langsung ada Heri kita yang dia harus ke depan kali. Siapa yang duduk di sana? Ada Candi berikutnya yang kali. Harus ke depan kasus. Masih dalam sana. Masih di dalam belakangnya oleh teman yang dari Putra Kelana. Ke depan saja terlalu lebar. Keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Armada. Lagi sudah berikan ke tengah. Jangan saya atas maksudnya. Ada Asing di sana. Masih asing. Apa yang terjadi? Salah satu pemain dari Armada Depok tersentak apa saja. Ada ini yang menawak. Lakukan sudah ke depan. Tambah lagi si Mame. Sekarang berhasil bola. Masih Mame dari Armada. Berkejutan dengan Tony. Mampu Tony berkejutan dengan pemain dari Putra Kelana. Menanggungan berkejutan Putra Kelana. Depan sekarang ada Pandi. Uang saja lagi bola oleh pemain belakang dari Armada Depok. Keluar lapangan lemparan ke dalam untuk Armada Putra Kelana. Akan di sana. Lakukan sudah berikan ke nomor 12 maksudnya namun tanda sudah Heri berbahaya tadi namun tendangan dari Heri masih belum bisa menjebol gawang dari Putra Armada Depok sehingga masih semangat ya belum bisa merubah kedudukan masih kosong. Asal-asal kali lakukan sudah ke tendangan gawang ke tengah siapa yang duduk di sana. Hati terbangnya di sana keluar lapangan tendangan tenggiri rupanya untuk Putra Armada Depok. Armada Depok di sana nomor punggung 11 ataukah nomor 19 yang akan melawan tendangan tenggiri di sana. 5 pemain dari Armada Depok berada di dalam kotak penalti dari Putra Kelana. Lakukan sudah ke tengah berbahaya di sana. Lagi-lagi keluar lapangan. Lagi-lagi tendangan penjuru untuk Putra Armada Depok. Bola. Ya Miki bola yang menang. Mas bolanya zona apa tuh? Ayo, lagi-lagi nomor 19 dari Armada Depok. Samsul yang akan melakukan tendangan penjuru di sana. 6-7 pemain Armada berada di kotak final di sana. Asang-asang lakukan sudah ke tengah di sana. Siapa yang betul? Lagi-lagi tambah si pemain dari Armada. Sekarang baru Armada menggerangnya Akib mengasih bola berjalan dengan Samsul lagi, masih Samsul mengasih bola dibayang-bayangi siapa sama di sana akhirnya gagal itu, Mame sekarang masih bola Mame, ya sekarang kembali jalan membentuk pemain dari Putra Kelana lagi-lagi masih dari
Armada sekarang masuk bola, lalu kurang tidak bisa menentukan masuk bola sehingga keluar lapangan dan lemparan ke dalam saja untuk Putra Telana. Apakah lagi siapa yang dituju nomor 12 dari Telana? Lagi-lagi, mana dari kembali masuk ke lapangan kasih, masih berkali ke satu. Pemain terbelakang dari Putra Telana. Memang-memang lakukan sudah dengan ketumbang sini yang hidup kondisi Denny masih hati-hati masuk bola. Kondisi izin ada Denny lagi yang sih kembali dalam maksudnya. Apa yang terjadi? Terlalu melakukan terlalu melenceng dari sasaran yang dituju. Awal maju batang tendangan. Bayang saja untuk Putra Telana. Ancang-ancang lakukan sudah terbang siapa yang di sana ada Khalid rupanya masih Khalid buang saja Khalid keluar lapangan lemparan ke dalam saja untuk Putra Telana terjatuh kepada Khalid. Lemparan ke dalam untuk Putra Telana. Icung rupanya akan lakukan lemparan ke dalam. Lakukan sudah berat ke mana? Masih di bawah mana? Di dalam dari pemain dari Armada rupanya. Sekarang mengejar bola Armada. Asyik dari sana. Ada Rehan rupanya. Boni ke samping kiri. Lera Abud maksudnya. Keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Cet. Lemparan ke dalam untuk Putra Telana. Lalu sang sudah ke tengah cetakan sudah yang dicuri di sana. Lagi-lagi dibuang bola tapi hanya mengakibatkan dan lemparan ke dalam saja. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Putra Armada. Ancang-ancang lakukan sudah siapa yang sudah ada. Apa yang terjadi? Heru, kapten dari Putra Telana melakukan pelanggaran rupanya. Sehingga hanya mengakibatkan tendangan tetap saja untuk Armada Besar. Lagi langkah ke depan, lagi langkah ke depan, lagi ke tengah, tanda suri Tandi, Marimama sekarang dari Armada masih telepon ke Agus, keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Putra Telana, lakukan kecil saja, tanda lagi dari Tandi Marimama, masih main mau sebelah. Masih main bergerak masuk, masih bagi semua yang masih telah masuk. Tahu sudah ada, Ancang-ancang di sana Halut, pemain terbelakang kedua dari Armada Jaya melakukan sudah ke tengah siapa yang dituju tanda di mana masih mana Bang Jaya apa yang terjadi melakukan pelanggaran tadi kapten sang kapten dari Armada saudara Doni sehingga diganjar dengan pelanggaran dan tendangan bebas untuk
Armada Jogok untuk Putra Kelana. Ancang-ancang Eri akan lakukan tendangan bebas di sana. Ancang-ancang Eri nomor 78. Ancang-ancang Eri berbahaya lakukan Eri langsung ke mulut jalan masuknya. Apa yang terjadi serangan balik ke tuan Jok tentuan tadi antara Asik dan Apik dapat dimanfaatkan dengan Apik oleh Apik tadi sehingga menjadikan sebuah gol dan merubah menjadi 1-0 untuk Armada Jota. Ancang-ancang di sana, kembali ke tengah lapangan di sana. Lakukan juga langsung kembali bayang. Kekuatan dapat ditangkap oleh kiper dengan mudahnya tadi. Ancang-ancang itu di tengah ke pemain terbelakang satu bawah gawang. Lakukan juga ke tengah, siapa yang ditutup di sana? Masih bisa di memakan tadi oleh Usel tadi. Usel itu dengan Ayang Mama. Luar lapangan, lontaran ke dalam untuk Armada Kelana. Kelana berikan ke Sandi, masuk Sandi, masuk bola di bawah dari dibuang saja. Lontaran ke dalam untuk Kelana. Ijin ya, Ijal yang akan berikan ke Sandi di sana, masih Sandi di sana. Lagi-lagi, sikat saja di bawah siapa yang dibuang. Lagi-lagi, Agus masih Agus berikan nomor 5. Keluar lapangan, lemparan ke dalam saja untuk Kelana. Ijin ya, Kelana lemparan ke dalam, apa jenengnya kak di sana, apa yang terjadi, menyentuh bola tangan tadi sehingga tendangan bebas untuk Kelana, acang-acang Kelana, kecil saja apa yang terjadi. Apa yang terjadi pulang tadi? Eri akan melakukan tendangan bebas di sana. Eri lakukan sudah langsung ke mulut jalan. Yes. Terjadi. Loading saja. Loading saja keluar kali tadi. Mengamankan daerahnya tentunya. Hanya mengakibatkan tendangan penjuru saja untuk Putra Kelana. Kelana, Pandi akan lakukan tendangan penjuru di sana. Ancang-ancang Pandi, ke tengah siapa yang dituju? Tidak ada rekannya yang membantu, dibiarkan keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Armada Jogok. Lakukan sudah siapa yang tidak asik rupanya. Asik mengasih bola sepenuhnya asik. Masih asik di bawah bayang berikan lagi ke Pandi. Dapat semangat jadi kelalaian baik. Ada Jenny sekarang. Masuk Jenny lah. Gol. Ini tadi tendangan spektakuler Jenny. Tangkapan dari Armada Jogok. Dari jarak yang cukup jauh. Namun bisa menggebol kanan dari Putra Kelana. Hingga lagi-lagi merubah kedudukan menjadi 2-0. 2-0 untuk Armada Jogok. Ancang-ancang lakukan sudah langsung ke bawah maksudnya. Namun terlalu tinggi. Hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Armada. Balik-balik ini itu. Aduh mas, saya pasin balik. Ayo. Hey.
tendangan yang akan dilakukan Halid, lakukan sudah jauh datangnya bola. Belut panjang dipunyikan babak wasit, meskipun pada sore.